Konfederasi Hoki Malaysia KHM sedia kehilangan jurulatih ternama jika ada antara mereka yang mengikat kontrak jangka masa panjang bersama kelab susulan Liga Hoki Malaysia yang bakal bermula pada 10 Januari depan. Menurut Timbalan Presiden KHM, Datuk Profesor Al Shamala berkata, setiap individu perlu faham dengan setiap keputusan yang diambil oleh KHM selain dalam memberi peluang sama rata kepada semua orang. Saya rasa dalam tempoh terdekat bulan Januari ini memang adalah antara prioriti utama kita untuk melantik jurulatih kita dan saya rasa cara yang kita buat sekarang adalah untuk memberi semua orang peluanglah untuk memohon masuk dan juga mempunyai plan yang untuk menjayakan pasukanlah. Salah satu yang amat penting adalah jurulatih yang akan dilantik tu perlu ada visi dengan confidence. Tambahnya lagi, KHM kekal dengan pendirian tersebut dengan jumlah jurulatih yang tamat kontrak 31 Disember perlu membuat permohonan baharu semula dan menjalani temuduga pada Mac 2019. Antara jurulatih yang telah mengikat kontrak bersama kelab Liga Tempatan ialah Muhammad Dharma Raj Abdullah untuk pasukan Terengganu Hockey Team, Nor Saiful Zaini Nasiruddin bagi pasukan Tenaga Nasional Berhad TNB dan Lailin Abu Hassan untuk pasukan PKS Uniten.